Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du. Sedara, sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Rajab tahun 1445 Hijrah, hari ini 21 bulan Rajab bersama dengan 2 bulan 2 tahun 2024-2597. Kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang bertajuk 3 perkara ingatlah dan hafazlah. Hadis yang ke-24. 3 jenis orang berada di dalam jaminan Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun fi dhamanillahi azza wa jalla rajulun kharaja min baitihi ila masjidin min masajidillahi azza wa jalla wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jalla wa rajulun kharaja hajjan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Humaidi di dalam musnadnya nomor 1090. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan manusia berada di dalam jaminan Allah azza wajalla. Yang pertama, orang yang keluar dari rumahnya menuju ke mana-mana masjid Allah azza wajalla. Ada kira pergi semaya di masjid mana-mana, maka orang itu duduk di dalam jaminan Allah. InsyaAllah kalau dia mati, bila-bila pergi sejik, mati dalam masjid, kelik dari masjid, InsyaAllah orang itu masuk syurga lah. Nah. Yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah azza wa jalla. Ini perang fi sabilillah. Niat bulat-bulat kerana Allah. Bukan niat kerana apa? Tanah air saja, bukan niat kerana orang tu, orang ni dan sebagainya. Nah. Yang ketiga, orang yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan ibadat haji. Umrah pun masuk juga. Maknanya keluar untuk mengerjakan amal ibadat. Apatah lagi mengerjakan ibadat haji, letih tak gerak, lelah lesu, penat. Nah, ni bermaknanya orang yang keluar dari rumah dia hati bulat-bulat kerana nak mengerja ibadat haji, mendapat haji mabrur dari Allah Subhanahu wa Taala. Bila dia balik, dosanya digugur, tak ada dosa seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Ini marilah kita pakat duduk di dalam hak ni berlaku deh. Duduk dalam jaminan Allah Subhanahu wa Taala. Hadis yang ke-25, tajuknya 3 perkara masih ada di dalam cara hidup umat aku. Oh, ni benar-benar hak tak pasal tak baik ni. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun lam tazalna fi ummati at-tafakhuru bil ahsab wan niyahatu wal anwa. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bazzar nomor 1385. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perangai buruk masih ada di dalam cara hidup umat aku. Wal iyazu billah. Nah, yang pertama, berbangga dengan keturunan. Ini jangan sama sekali. Kita walaupun keturunan mak pak tok nenek kita baka tu baka ni, jangan duduk tepuk dada sendiri. Dia ada setengah-setengah orang. Nah, yang nak ayat katanya dia ni keturunan mananya tok nenek dia, wong terakun dia mari daripada tu. Siapa ke setengah-setengah orang tepuk dada? Mungkinah ke dak aku siapa ni? Oh. Nah, nak tunjuk katanya dia ni anak orang kedai bayi, anak orang tu, anak orang ni, jangan.
Sebab benda ni Nabi ayat katanya masih duk ada dalam kalangan umatku nak masa nak tepat. Adalah orang lagu ni. Sebab tu kita jangan duk bangga dan jangan duduk angin sangat dengan keturunan kita. Walaupun mulia kau gapo dak, tak ada apa manusia serupa belaka. Tak ada dak kira apa enam sekun tokki kau, nik kau, tokku kau gotu gani serupa belaka di sisi Allah Taala. Tuhan yang tak ada dak tengok di anak siapa, cucu siapa. Dak, tak ada dak tengok situ. Tengok di tubuh orang tu sendiri. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ni Nabi sebut Allah Taala tak ada pandai tengok di tubuh badan kamu, rupa parah kamu. Ha, kalau kita tambah lagi anak siapa, cucu siapa, keturunan siapa, dak, tak ada dak tengok situ ni. Tapi dia tengok, dia pandai, dia perhati ila qulubikum wa a'malikum. Dia tengok, tengok di hati dan tengok di amalan perbuatan usaha yang kamu duduk usaha. Gitulah. Nah, insya-Allah kita benar-benar pasal ni kita buai daripada hidup kita ni pasal berbangga dengan keturunan. Yang kedua, melaung-laung ketika ada orang mati. Melaung lagu mana? Duk akak sorok tu, tok laki mati, anak mati, bini mati, mak pak mati, ho kau duk teriak sampai kau tak khabar diri-diri, diri sendiri tu duk buat gapo. Jadi hal lebih-lebih lagi orang Arab nyetapa pipi dia sendiri ni pang soyok baju. Habis soyok baju dia. Sebab apa? Sebab dia duk berasa katanya kuam sok sau yang kena atas diri dia pada hari itu tu sampai ke dia hampir-hampir supang gila. Tapi buat duk buat apa? Kalau mikir sikit ya, tiap-tiap orang kena mati. Walaupun kita kasih sama mana kepada dia pun, dia kena becek dengan kita. Boleh jadi kita pergi dulu, boleh jadi dia pergi dulu. Sedih. Duka cita tu benda biasa. Nabi sendiri, Nabi tu baik air mata ketika anak dia, anak jatah dia mati kecil-kecil. Nabi duk nak benar anak jatah. Nak uji besar. Tapi takdir Allah Ta'ala mati anak-anak dia. Dia teriak, tu biar air mata. Tapi tidak melampaui. Gitulah. Nah. Yang ketiga, mendakwa hujah tetap akan turun pada masa sekia-sekia ataupun mendakwa tahu benda gaib. Kalau kita tengok sekali guh dakwa kata itu apa tak dok royak katanya hujah nak turun sekia-sekia, kita tengok payakon akak nah. Tapi tu pun belum tentu lagi katanya hak dia payakon dan mantuk tong mai. Boleh jadi setengah-setengah dia dok royak katanya hujah, tak hujah dia. Dia rakyat katanya nak apa ni nak panah ujian. Tapi umumnya ini adalah kajian dia. Hak noknya je itunya dalam hadis ni duk dakwa benda gaib. Dakwa katanya benda hak nak berlaku tu gotu gani. Benda gaib ni tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Manusia nak pergi payakon dulu ataupun nak pergi royak gotu nak berlaku gani nak berlaku boleh jadi wallahu alam nah. Hak duk royak dalam tamra dalam gapo nak berlaku masa tu hak tu boleh jadi dia agak-agak serta dengan syaitan mari duk wahyu hak tak molek jelah duk bisik di telinga dia jadi betul lah dengan benda tu berlaku sungguh. Sebab tu tok nujung kita tak boleh percaya ke dia. Kalau kita boleh percaya sungguh ke Tok Nujung, terang kita mari hipung, Tok Nujung semua mari duduk berhipung depan kita. Tanya dia, esok nak berlaku gapo? Cuba ya. Ha. Minggu depan nak berlaku gapo? Ha, cuba Tok Nujung royak. Sore habuk Tok Nujung tak boleh royak. Tapi dia agak-agak gitu. Oh, benda tu nak berlaku. Ada hak betul, ada hak banyak kena tak betul. Apa orang tak kelah otak dia, akal fikir dia nak teluk lebih daripada benda hak dia agak. Dia tak boleh agak. Siapa nak agak katanya 10 tahun lagi gapo nak berlaku dalam kawasan tempat kita? Tak ada siapa tahu. Itulah Allah royak di dalam suratul Namli. Qul la ya'lamul ghaib, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah hai Muhammad,
Tidak ada siapa yang tahu benda gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Sebab tu kita dia ada gapo-gapo tak usah pergi carilah tok nujung, tok nengok, tok orang tangi, tok tulis tu tulis ni wa azimat tu azimat ni tak usah. Azimat kita dengan Allah. Kecik mudah-mudah tu. Tak ada kena cari benda mari diikat di lengan, di perut. Dak, tak ada kena sakut dalam rumah dak. Sakut pintu orang tanya gapo tu? Ah oh, tu azimat tu. Buat pangkan tu. Tak, tak ada kena buat gitu. Doa banyak. Ni azimat kita iaitu nya semaya banyak, doa banyak. Patut serah kepada Allah. Gitulah cara hidup kita yang sebenar. Hadis yang ke-20 ni. Tiga golongan yang Allah tidak menerima sebarang usaha. Makna gana? Duk usaha, duk kaca, duk buat, duk amal apa tu hai tak terima. Hadis yang ke-20 ni, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalu Allahu minhum yawmal qiyamah, sarfan wala adlan, aqun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Hadis dikeluarkan oleh At-Tabarani nomor 7547, juzuk yang ke-8 muka 140. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima sebarang usaha dan tidak akan memberi keadilan ke atas mereka pada hari kiamat. Duk situ. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, aku nak lock kamu duk situ. Tak ada nak cara kamu. Aku nak cara kau orang lain. Iaitu apa? Pendurhaka kepada dua ibu bapa. Allah. Janganlah we ada dah. Jangan we ada kita silap salah. Apa ni? Buat we jadi ibu bapa terasa hati, jangan sama sekali. Lepas tu balik ibu bapa pula, jangan terlajak doa dengan anak. Jangan ibu bapa buat we anak tu deraka kepada dia. Balik anak ni ceraklah. Boleh katakan wajib jangan deraka kepada dua ibu bapa. Haram dan dosa besar, dan Allah Ta'ala tidak akan bicara kami orang yang diraka kepada dua ibu bapa. Nah, siapa kau berkata aku tak boleh jerukoh gapo, tak boleh, tak boleh sekarang habuk dengan mak pak ni, kita kena buat baik so ya. Tak ada lah koroni kita nak pergi royak katanya gotu kan ni, tak ada nak pergi uton payah dengan mak pak ni. Gitulah. Yang keduanya iaitu pembangkit-bangkit. Barang hok ya bui dah ke orang go tu go ni kebaik ke yang biasa buat kepada orang, ba belakang hari mai duk bakit semula. Mai duk royak semula. Mu ingat ke? Mu tak ingat ke go tu go ni? Aku dah go tu go ni, go tu go ni. Jadi hok duk buat mari selama ni, sepatutnya pahala dia molek, duk terhimpung molek pahala dia. Kuatnya pergi bakit, habis licin. Tak ada sikit habuk pahala. Jalalah tu. Orang duduk pasal bakit-bakit. Halpah-halpah mari dah. Jangan sama sekali. Dan pendusta terhadap takdir Allah. Maknanya orang yang tak terima takdir Allah. Allah Ta'ala tanda lagu ni siap-siap dah. Tapi dia pergi duduk. Raya, oh buat apa tu hai. Wibna ni kena atas aku. Buat apa tak kena atas orang lain. Eh Tuhan ni tak adil sungguh. Aku lagu tu, aku lagu ni, buat apa kena atas aku? Ha gitu. Ya galiknya orang kena kesusahan, dia mula bakit atau mula dusta terhadap takdir Allah Ta'ala. Ada semua-semua zaman dulu lama benar ni saya rakyat. Orang tu dia tanah terbakar. Tanah terbakar, hujan mari masya-Allah, habis terbakar dia. Pohon dia ada tanah. Siapa kau jadi serupa dengan gila dia. Tanya, mana tu hai? Tu kau mari. Aku nak gocoh kamu. Ha tengok. Siapa gila tu dia kecek lagi tu. Sebab tu kita buat gapa-gapa tu misatik. Kena kuap kum arum kita we boleh.
Jangan siapa ke kita terlajuk. Gapa-gapa dia kena atas diri kita, keluarga kita. Kena terima kasih. Kena syukur dan kena terima. Katanya ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hak baik, maupun tak baik. Akhir sekali, hadis yang ke-27. Tiga golongan yang tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Wal-iyazubillah. Tak? Hadis yang ke-27 ni an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-aqu walidayhi wad-dayyuthu waraja warajulat baca apa ayat ni warajulatun nisa wa mudminul khamr. Hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman nombor 10800. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, tiga golongan yang tidak akan masuk syurga. Allah bosir eh. De Nabi royak pasal tak masuk syurga. Sebenarnya ulama yang mari hurai katanya tak masuk syurga selama mana dia tak maaf, tak wi maaf dan tak minta ampun. Orang Islam ni insyaAllah dia ada kalimah la ilaha illallah, dia boleh masuk syurga. Tapi ini adalah sebagai peringatan yang sangat berat, sangat besar. Siapa tu? Orang yang durhaka kepada dua ibu bapaknya. Ni nen sekali lagi dah. Saat ni hadis hai ibu bapak dah. Ha ni nen sekali lagi. Yang kedua, suami yang dayus serta perempuan yang menyerupai lelaki. Dua kali ada dalam tu. Dayus ni makna apa? Orang yang pasang ploy lak lei. Bini dia nak janguk, nak makan seksi, nak gapo mengikut mung. Hak ni aku nak tengok ni. Haduh. Walaupun dia tak ada royak katanya back ni hak dia cok, hak dia kene. Tapi dia ploy. Maknanya anuyat. Bini dia dengan makan lebih pada darah lagi. Tok laki ni pakai piyuh besar. Pakai serbai, pakai jubah pergi semayeh. Bining masya Allah lebih pada darah. Buka tu buka ni maka fechan dan sebagainya. Lepas tu dayus termasuk juga anak yang duk buat gapo-gapo, maknanya semacik naik crop keluar duk buat gapo, pok tak ada kata gapo. Tak ada lari, tak ada tegur dan sebagainya. Ni orang pasang dayus serta gapo perempuan yang menyerupai lelaki. Kalau kita tengok orang tino zaman-zaman lah ni masya Allah. Jatuh, jadi jatuh betul-betul. Ngebojang rambut, tua tak kelubung, pakai baju seluar. Tengok sekali, weh, apa? Ni dunia zamil-zamil ni, balik habis. Jatuh nak jadi tino, tino nak jadi jatuh. Ha tu, unai-unai pun jadi halal habis. Jatuh dengan jatuh boleh, nikah tu tabian boleh. Tino sama tino, tu tabian nikah boleh. Habislah sikit dunia ni. Dah nak buat kan, otak manusia, otak molek. Hati manusia, otak tak boleh tak cuci tu duk pergi putar habis fitrah yang Allah Taala buat dia tukar habis. Dan akhir sekali, peminum arak. Peminum arak bukan surah benda mabuk hak tu saja, dalam ketong belak jalan belakang tu yaseptik tok jenis jalan belakang. Sehingga di dalam hadis lain ayat katanya orang yang minum arak di dunia dia akan minum air naco dan air nanuh panah sikit lagi dalam neraka. Sebab orang yang duduk dalam neraka tu peluh dia, nanuh dia, naco dia tu baik. Ha tu, hak tu dah. Orang hak duduk minum arak, duduk mabuk, duduk kaya, duduk pening akan makan benda-benda tu dalam neraka sikit lagi. Masya Allah. Lepas tu Allah Ta'ala haram dia minum arak sikit lagi dalam syurga. Tak boleh minum dah. Orang lain duduk minum belakang. Tapi buat ke dia biasa duduk minum atas muka dunia, Allah Ta'ala haram. Tak boleh. Aku tak wira kepada mu. Ni lah, kalau kita tengok sebab sangkum yang sebenar duk berlaku gapo-gapo-gapo, kita kena saton benda yang Nabi royak di dalam hadis. Yo, supaya Nabi royak kemarin baru. Walaupun Nabi royak beribu tahun lepas dah. Tapi benda ni sok-sok sokmo duk ada sokmo yang manusia duk buat, ada hak baik dan ada hak tak baik. Sekadar itulah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.